Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Bunda Lesti Kejora hari ini ya sahabat. Ada juga kabar dari Rizky Billar nih yang jadi sorotan soal ini ya, yang lakukan ini ke Bunda Lesti Kejora. Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar nih yang tentunya bikin bahagia ya. Rizky Billar selalu lakukan ini ya, yaitu mengingatkan Lesti Kejora terkait rambutnya yang keluar. Di vlog LA, Rizky Billar mengatakan rambut kamu sayang tuh katanya ya, dan langsung dibenerin sama Una Lesti Kejora, rambut Una yang keluar dari hijabnya nih para sahabat. Masya Allah nih perhatian kecil ya yang begitu sangat berarti nih ya dari Bapak Rizky Billar untuk Una Lesti Kejora. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah begitu menjaganya suami ke istri, kelihatan cuek tapi yakinlah mereka sangat menjaga satu sama lain, rukun-rukun ya kalian. Ada juga komentar lain yang mengatakan romantis ala Konohatu, salah satunya kayak gini, nggak melulu kejar-kejaran atau peluk-pelukan, deket pohon atau pakai kata-kata alay. Romantis di Konoha ya begini apa adanya, jangan dibanding-bandingkan dengan yang romantisnya pakai kata-kata sok puitis. Betul banget komentar dari Erlina Naufal 16. Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah Panda, aku yang udah 20 tahun menikah iri banget sama kalian, sweetnya itu loh nggak berkurang. Dari zaman PDKT sampai sekarang ada abang, sehat dan bahagia terus my sweet family, banyak-banyak sayang dan cinta buat kalian, love Leslar sekebon pokoknya ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari Treble Lead soal Lesti Kejora nih yang rilis single terbaru Bukan Cinta Biasa. Di unggahannya tersebut mengatakan, hadirkan nuansa baru, pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza. Kali ini Lesti Kejora berhasil memberikan sentuhan musik yang lebih grande dan cengkok dangdutnya pada lagu Bukan Cinta Biasa. Lagu ini wajib masuk playlist kamu. Lagu Bukan Cinta Biasa yang di remix oleh Bunda Lesti Kejora versi dangdut ya sahabat, Masya Allah luar biasa. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan nggak terhitung entah udah berapa kali nih muternya, Masya Allah sukses terus untuk Leslar ya. Kabar berikutnya kita lihat nih, Lesti Kejora akan hadir dalam acara Grand Opening Motis ya, tekstil dan tailor nih, yaitu di tanggal 7 dan 8 Oktober nih para sahabat ya, di daerah Bekasi nih para sahabat ya, Bekasi Utara nih, bersama Ivan Gunawan, ada Cece Nyata dan juga spesial guestnya Lesti Kejora. Dan kita lihat juga nih di unggahan konser kita mengatakan bersiap-siap untuk dihamparkan oleh musik yang memukau dan suara-suara memukau Il Divo live in G-Expo Teater Kemayoran Jakarta tanggal 11 November 2023. Ada special performance by Lesti Kejora ya sahabat di G-Expo Teater Kemayoran Jakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan yang daerah Jakarta nih yang belum beli tiketnya, beli sekarang juga, kalian bisa beli di tiket.com ya.
dan di konserkita.co.id tentunya untuk melihat special performance by Lesti Kejora di konsernya Il Divo. Kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Angga Wijaya mengunggah postingannya bersama Rizky Billar ya, Rudy Salim nih, dengan mengatakan bismillah katanya nih. Masya Allah nih, ini mereka lagi meeting ya. Wah wah wah, kira-kira project apa nih ya? Bismillah apapun itu semoga dilancarkan ya. Ada Rizky Billar gercep mengatakan bismillah, amin, balas Angga Wijaya. Dan kita lihat juga nih ada komentar lain yang mengatakan Masya Allah apapun itu lancar semuanya A.A. Angga Wijaya, cinta sweet Lesti Kejora dan juga Rizky Billar. Dan kita lihat para sahabat unggahan story dari Soraya Rashid ya, kembali di repost oleh Rizky Billar soal Rizky Billar kemarin yang lagi syuting bersama Uang Kaget nih para sahabat. Wah wah wah, Masya Allah nih, kita tunggu nih ya acara Uang Kaget bersama papanya Abang Al-Fatih nih para sahabat. Dan yang mana pada unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan Masya Allah lancar dan sukses syutingnya, amin. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah Alhamdulillah pasti nonton. Tentunya kita tunggu ya jam tayangnya acara tersebut ya bersama Rizky Billar di Uang Kaget. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari L2WY, 27 viewers on YouTube. Lagu Insan Biasa Lesti Kejora sudah mencapai 27 juta kali ditonton nih para sahabat. Masya Allah, congratulations sekali lagi untuk urnanya Abang Fatih ya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah ini Insan Biasa viewersnya Alhamdulillah banyak, puluhan juta di Spotify juga banyak viewersnya, luar biasa keren. Ada juga komentar lain mengatakan Alhamdulillah tetap semangat kawan, ayo star gercapin lagi bukan cinta biasa ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya, berkah barokah untuk unanya Abang Fatih. Dan kita lihat nih ada unggahan dari akun berita online soal lagu Lesti Kejora bukan cinta biasa. Kita lihat di unggahan berita online tersebut ya mengatakan improvisasi bikin merinding, 8 potret Lesti di lagu terbaru bukan cinta biasa. Bebannya karena ini dinyanyikan dengan versiku, jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik. Lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya. Semua orang tahu Siti Nurhaliza. Semoga aja kalian suka, tutur Lesti. Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan Stream Entertainment sebagai artis manajemen tempat Lesti bernaung, lagu berjudul Bukan Cinta Biasa ini dirilis pada tanggal 27 September 2023. Melalui seluruh digital streaming platform ya, sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara, para penggemarnya mulai memiliki energi yang baru pula. Apalagi Lesti tak bosan-bosan terus untuk memberikan karya terbarunya. Setelah single sebelumnya, karya Suami Tercinta, kali ini Lesti hadir dengan lagu yang pernah dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia yaitu Siti Nurhaliza. Semakin lengkap, disusul dengan perilisan musik video Bukan Cinta Biasa di hari yang sama pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel 3D Entertainment. Dalam sesi rekaman, ada sedikit sentuhan karakter Lesti yang akan membuat pendengarnya merinding. Kalian harus dengerin pas bagian yang overtune dan beberapa improvisasi yang dibikin dangdut. Semoga kalian berkenan dan lagu ini bisa menjadi mahakarya, jelas penyanyi yang dikenal sejak umur 14 tahun tersebut. Killovers, jangan lupa dengarkan lagu terbarunya Lesti Kejora, Bukan Cinta Biasa ya. Ada banyak komentar di unggahan tersebut mengatakan enak didengar suara Dedek, keren. Sukses terus untuk Dedek bersama jagoannya, selalu nemenin bundanya. Yaitu Abang Al-Fatih yang bikin gemes selalu katanya ya, diputer berulang kali malah kecanduan dengerin BCB versi Kejora, luar biasa. Berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora dan juga Nobi nih sahabat. Masya Allah nih, Bunda lagi endorse ya atau lagi ngiklan baju dari Nobi nih para sahabat. Lesti for Nobi katanya nih. Kita lihat nih caption di unggahan Lesti Kejora ini mengatakan
Sambut awal bulan dengan penawaran menarik dari nobi.co.id. Caranya gampang banget, kamu tinggal sebutin kode Lesti for Nobi saat transaksi di Nobi Stores. Ya sahabat tuh, kalian pengen dapat diskon dari Nobi, caranya tuh ya tulis Lesti for Nobi di store-nya nobi.co.id. Masya Allah, semakin dilancarkan ya rezekinya Bunda Lesti. Berkah barokah, sehat selalu dan bahagia terus bersama Papa Bi dan juga Abang Fatih. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan yang mengatakan Masya Allah tabarakallah, ini name tag Leslar Family pas umroh tahun lalu. Mudah-mudahan Leslar bisa kembali ke tanah suci suatu saat nanti ya sahabat. Amin ya robbal alamin ya sahabat. Masya Allah tabarakallah nih, doakan Leslar biar bisa kembali umroh. Dan tentunya untuk kita semua nih para Leslar lovers juga agar bisa ke tanah suci ya menunaikan ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Ada banyak komentar di unggahan ini ya yang mengatakan amin yang kencang, semoga bisa ke sana juga katanya nih. Amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Semoga kita semua bisa datang ke rumah Allah ya sahabat. Amin ya robbal alamin. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada kabar ya soal lagu Bukan Cinta Biasa yang di-remake oleh Lesti Kejora sudah mencapai 1 juta viewers dalam 4 hari ya sahabat, dan masih trending 2 untuk musik nih sahabat. Masya Allah alhamdulillah viewersnya naik terus nih sahabat. Masya Allah tabarakallah. Kabar berikutnya kita lihat, ada unggahan dari akun Instagramnya Indosiar soal acara Indonesian Dangdut Award 2023. Kita lihat captionnya di sini mengatakan, jangan lewatkan kemeriahan malam puncak penganugerahan tahta tertinggi insan dangdut. Indonesian Dangdut Award 2023 dihadiri deretan bintang dan para penyanyi terbaik. Saksikan malam puncak KIDA 2023 besok malam 5 Oktober 2023 hanya di Indosiar dan video.com ya sahabat. Masya Allah tuh, ada Una Lesti Kejora dan juga para artis-artis lainnya yang akan mengisi acara tersebut ya. Bismillah, tim Begadang kumpul sini nih. Bismillah ya, Una borong piala dalam acara Indonesian Dangdut Award 2023 tentunya. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini juga ada acara dahsyat HUT TNI ya sahabat. Ini juga besok nih Kamis 5 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Lesti Kejora yang akan mengisi acara tersebut ya. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah siap nonton Min, Insya Allah nonton katanya nih ya. Dan kita lihat nih ada unggahan dari L2W kabar bahagia soal Lesti Kejora ya. Kita lihat nih di unggahan L2W mengatakan, congratulations guys, Lesti menjadi cover Equal di Spotify sekaligus menempati posisi pertama di Equal, sekaligus menjadi penyanyi dangdut klasik pertama yang ada di Equal Indonesia. Bismillah guys, mimpi kita Lesti Kejora dipampang di Times Square akan tercapai. Bismillah ya Allah. Masih gemeter tangan pas ngetik ini. Sebelumnya lagu SSH pernah masuk di Equal Spotify tapi belum menempati posisi pertama di Spotify ya. Dan sekarang Lesti Kejora menempati posisi pertama ya dengan lagu Insan Biasa. Ada banyak komentar mengatakan mau nangis perjuangan selama ini. Katanya nih, Masya Allah alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Ada juga komentar lain mengatakan, penyanyi dangdut pertama loh yang masuk playlist ini, next ke New York. Amin ya robbal alamin. Kabar berikutnya dimana kita lihat nih ada unggahan ya, thanks you bro Rizky Bilar, Lesti Kejora katanya nih. Ini terkait unggahan salah satu warkop ya sahabat yang didatangi oleh Lesti dan juga Rizky Bilar nih para sahabat ya. Wah, sepertinya bakal ada vlog di jamurnya Leslar Entertainment ya. Kita tunggu nih vlognya Leslar bersama Leslar Entertainment ya. Dan tentunya kita selalu mendukung karya-karya idola kita. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari Ayah Kejora yang mengatakan, Masya Allah sing sehat gelis. Ini terkait unggahannya saat Una Lesti Kejora nih yang lagi photoshoot nih para sahabat ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Doa Ayah Kejora kita aminkan ya sahabat.
Ada banyak komentar di unggahan Ayah Kejora ini pun ya, yang mana di sini mereka pun mengatakan amin ya robbal alamin, masya Allah tabarakallah, Bunda Lesti super gelis cantik pisan katanya ya, sehat selalu untuk unanya Abang Fatih. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari official MNC TV nih yang mengatakan kilau keajaiban MNC TV yang ke-32 tahun. Yang ditunggu dan yang dinanti-nanti akhirnya datang. Malam puncak kilau raya MNC TV 32 berjuta kemeriahan dan extraordinary performance dari para bintang. Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Happy Asmara, Lesti Kejora, Rizky Billar, Farel Prayoga, Iis Dahlia dan masih banyak lagi. Makin meriah bersama dua super band, Sleng dan juga Baginda, serta Big Magician dari Master Limbad ya. Nantikan kilau raya MNC TV 32 tahun nih yang akan live dari studio RCTI ya sahabat, Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya sahabat. Ada banyak penampilan nih dari artis-artis papan atas, salah satunya Lesti Kejora, Rizky Billar dan juga Abang Al-Fatih. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan wow ada Leslar, semoga Abang El juga tampil katanya nih ya. Masya Allah Leslar family paket lengkap, insya Allah nonton dan siap begadang nih ya. Amin ya robbal alamin ya, sehat-sehat untuk kalian nih para Leslar lovers ya, agar bisa melihat dan menanti penampilan Leslar di acara tersebut. Kabar berikutnya kita lihat unggahan instastory dari Bang Yenri ya sahabat, di mana tadi malam nih lagi berolahraga nih bersama Bunda Lesti Kejora tuh, masya Allah. Tanya ada Bunda Lesti Kejora nih, di sini juga ada Papa Rizky Billar yang juga berolahraga badminton nih para sahabat, masya Allah, alhamdulillah. Dan di mana kita lihat juga nih para sahabat, ada unggahan story dari Bunda Lesti Kejora nih yang lagi makan tapi digangguin sama papanya Abang Fatih tuh ya. Una udah dicium tuh sama papanya Fatih, masya Allah nih digangguin pokoknya Una saat makan. Ini sepertinya mereka makan di tempat Gulai Daul ya sahabat, masya Allah. Tempat di mana mereka saat PDKT waktu itu ya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan masya Allah anak SMP pacaran, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, pandanya Abang Fatih, amin ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan masya Allah di tempat PDKT panda nih di Gulai Daul, ibu langsung keinget panda mainan sembur-semburan es jeruk katanya nih, masya Allah tempat masa PDKT waktu itu ya. Masya Allah, tabarakallah ya, bahagia selalu Leslar, couple gesrek kesayangan, insya Allah jodoh dunia akhirat hingga surga dengan surganya yang sama, amin ya robbal alamin. Oke baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.